Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview koper Rimowa tipenya Essential. Essential koper ini terbuat dari kombinasi, terbuat dari polikarbonat dan magnesium alloy aluminium ya. Ini ada 1 2 3 4 ya. Oke. Ini tampak depannya seperti ini, dia dilengkapi dengan handle untuk angkat tas ya. Oke. Di sebelah sini, belakangnya ini dia ada 3 buah ensel dan 4 buah bumpernya. Di sebelah belakang dia ada handle-nya ya. Untuk handle-nya ini dia terbuat dari rubber ya, jadi hard rubber, rubbernya keras, dan aluminium ya, jadi kombinasi aluminium dan hard rubber. Seperti sini dia ada handle-nya dari aluminium dan 2 buah kunci TSA, dan di sini namanya electronic tag. Ini jadi zoom di sini saya masukin nama saya nih. Nama saya udah ada, masukin. Kita bisa menggunakan electronic tag ini atau masukkan foto kita ke dalam sini dengan menggunakan di-connect ke handphone ya. Jadi ada aplikasinya namanya Rimowa, kita download dulu di App Store dan kita bisa masukkan foto kita ke sini ya. Oke. Belakang udah ada. Oke, kita lihat secara makin dalamnya. Nah, ini bagian dalamnya ya. Oke, dia ada 2 buah strapnya, halus banget ya. Seperti ini. Dan ini seperti biasa ada buku manualnya. Ini tipenya Limbo ya, Limbo. Tipenya Limbo, di sini ada sertifikat segala macam, kartu garansi dan lain-lain sebagainya. Terus di sini ada plastik. Di sini ada baterainya, dapat baterai 2 biji. Sudah kepasang ya. Di sini ada apa tag-nya ya. Oke. Oke, jadi ini sekarang detailnya. Ini yang bagian atasnya dia ini. Dia ada aluminium dan rubber kombinasinya dia. Ini bahannya dia dari polikarbonat yang keras. Dan ini dia ada handle-nya ya, jadi back handle. Jadi hanger-nya back, bisa kita angkat di sini ya. Jadi ini tipe Limbo ini dia adalah kombinasi dari polikarbonat dan magnesium aluminium ya. Ini bahannya. Dia sebagai bumpernya aja. Ini tampak depannya. Detailnya seperti ini. Oke. Ini bagian belakangnya. Dia ada 4 bumper ya, 1, 2, dan enselnya ada 3. Bumpernya ada 4 ya. Ini bagian belakangnya. Dan ini bagian samping kanannya. Di sini ini saya udah masukin nama saya di sini. Bisa masukin nama dan alamat ya. Handle-nya. Oke. Ini namanya electronic tag ya. Ini aluminium.
detailnya dia. Oke. Okay. Detailnya kita bisa lihat detailnya banget ya. Halus banget dia. Ini electronic tag-nya nih. Ini yang membuat dia lebih mahal, sekitar lebih mahal 5 jutaan dibandingkan yang nggak pakai electronic tag. Dan di sini dia ada pakai rubber ya, ini rubber. Jadi air koper kita kalau jatuh ke laut atau jatuh ke sungai atau kemana aja, dia tetap aman dan tidak masuk air lagi ya. Oke. Ini kopernya ini ringan banget ya, ringan banget dia. Karena rodanya ini termasuk rodanya sangat bagus, ini rodanya lebih gede. Dia sangat lincah. Walaupun beratnya bebannya berat, dia masih tetap bisa kita dorong masih lebih enteng gitu loh. Dan kuat banget dia ini rodanya nih, enteng banget. Tuh, enteng banget dia. Dan dia nggak berisik ya karena rodanya gede. Kalau rodanya kecil itu yang sangat berisik tuh. Jadi kalau kita beli koper itu usahakan beli yang rodanya seperti ini, besar yang seperti ini ya. Jadi dia nggak berisik kita bawa kemana-mana. Untuk bagian bawahnya rodanya nih. Ya. Biasanya itu dia ada Rimowa di sininya nih. Cuma ini enggak ada. Oke. Okay. Handle-nya dari aluminium. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatec mengenai koper Rimowa tipe Limbo. Tipe Limbo. Oke, saya lupa ini satu lagi beratnya. Beratnya berapa kilo ya? Berat kosong ya. Artinya beratnya tanpa baju ya. Kita timbang dia. Kilo 6,3. Jadi kalau Anda dapat 20 kilo, berarti kamu bisa bawa hanya 14 kilo ya, karena koper ini sendiri beratnya 6 kilo. Oke guys, kopernya ini koper check-in, size-nya M. Masih ada lagi yang lebih besar ya, ini M. Yang lebih besar ada lagi, ini tipenya M dengan ukurannya 50x75x25. Oke. Okay. Oke okay guys, demikianlah review dari kami mengenai koper Rimowa tipe Limbo check-in size M. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen. Jika Anda ingin bertanya seputar koper Limbo warna keren. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on top guys. Bye. Bye.